ya kalau capek dalam goes dan kondisinya nanti seperti ini, sebaiknya jangan dipaksa. Sebaiknya kita harus minum teh hangat atau minum-minum yang hangat-hangat lah. Ya. Kalau stamina siap. Gocekan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan gengsi. So. Cobaan waktu gantung di session kedua. Untuk melihat sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel John Dajet TV demi perkembangan channel kami ini, John. Kita mulai dari perjalanan yang selesai kemarin, John. Hutan yang dalam video ini, John, merupakan hutan yang berada di atas PT Gudang Garam Prigen Pasuruan, John. Di sini udaranya sangat sejuk, saya pun sempat beristirahat untuk memulihkan tenaga kembali, John. Setelah beristirahat, saya bersama dengan teman-teman sepeda lipat Sidoarjo mencari tempat untuk makan sekaligus mengisi perut kita yang lagi kosong, Jo. Nah, jangan lupa, Jo, kalau kalian kesini mampir di warung Caci. Dan kita sebagai langganan harus langganan selisih, geng. Harus Bu Heri, geng. Untuk menjadi langganan selisih, kami pun menempelkan stiker dan warung di sini recommended banget buat kalian yang lagi lapar karena makanannya porsi kulion. Setelah beristirahat dan juga makan, kita pun lanjutkan perjalanan di arah Watu Damen. Yang sebenarnya John, cobaan Watu Gantung arahnya sama dengan cobaan Watu Damen, namun sedikit berbeda di saat persimpangan jalan aja, John. Syahdunya saat berjalan menuju ke cobaan Watu Gantung, kita diikuti dengan mendung, John. Jadi udaranya sangat sejuk sekali untuk bersepeda. Setelah melewati makam Sentono, John, kalian ambil arah sebelah kanan untuk menuju ke cobaan Watu Damen. Tepat dalam video ini, jalur untuk menuju ke cobaan Watu Damen, kalian bisa melihat sendiri bagaimana keindahannya, John. Menurut GPS atau Google Map, kalau kalian ke sana menuju Cobaan Sekraya atau Cobaan Watu Damen. Sedangkan kita menuju ke Cobaan Watu Gantung harus belok ke sana, Jo. Setelah melewati persimpangan jalan di Cobaan Sekraya atau Cobaan Watu Damen, John, kalian harus benar berhati-hati, John, karena jalur ini sungguh sangat tajam sekali saat melewati turunan, John. Nah, di situ ada persimpangan jalan menuju ke pematang-pematang sawah saat kalian akan menuju ke Cobaan Watu Gantung. Di sini uji nyali kalian dipertaruhkan karena melalui pematang sawah, John. Dan teman-teman selisih pun mencoba untuk membersihkan sepedanya saat menemukan air, John. Karena kalian tahu sendiri, tanjakan dalam pegunungan itu sungguh sangat menguras tenaga. Jadi kami pun beristirahat sekaligus mencuci sepeda. Kalian bisa melihat sendiri seperti apa perjalanan kami menuju ke cobaan Watu Gantung ini karena jalurnya sungguh sangat menantang sekali, John. Woi, 360, John. Di Kalimantan lagi. Amit panggil. Sekali lagi, cara saya mengambil video tidak untuk dicontoh, John, karena membutuhkan keahlian khusus saat kalian bersepeda dengan menggunakan satu tangan. Dan yang perlu kalian ketahui, jalur yang kami lewati ini adalah jalur kami saat tersesat karena jalur ini bukan arah menuju ke cobaan Watu Gantung. Saya pun mengulang video, lebih tepatnya dalam video itu sebelah kiri ada jalur menuju ke pematang sawah. Itulah jalur menuju ke cobaan Watu Gantung sebenarnya.
kami pun tersesat, John. Salah jalur untuk memasuki jalur yang ini. Ternyata di pertigaan sana tadi harus belok kiri. Jalurnya kalian bisa lihat sendiri, ban kami. Dan ini dengan keindahan. Dan akhirnya saya bersama dengan teman-teman yang tersesat mengulang kembali perjalanan saat menuju ke cobaan Watu Gantung tadi, John. Jadi kami pun ambil arah balik karena memang kami tersesat saat ini. Kalian harus melalui jalur yang sebelah sini, ya. Ini bukan jalur yang sebenarnya, tapi yang ini. Jalurnya masih belum dijadikan jalur utama, John. Jadi jalurnya masih penuh dengan suket. Dan sepertinya ini sepeda susah untuk masuk ke sini. Suara air terjunnya sudah terdengar dari sini, John. Sepedanya nggak bisa masuk, Pak Wik? Nggak bisa, lewat ya. Lumpur. Jebrot, bosan asari jebrot, lumpur. Berat, lewat galangari sawah. Jadi sepeda harus parkir sini? Parkir sini. Siap, jadi parkir sini sepedanya, John. Nggak bisa turun lagi. Ini loh, pencari konten ini loh. Menurut informasi, kami tidak bisa masuk ke cobaan Watu Gantung karena jalur kami memang masih salah lagi, John. Karena pintu masuk ke cobaan Watu Gantung bukan lewat sini. Karena teman-teman selisih mempunyai sifat ngeyel, harus finish dengan bersepeda. Jadi jalur seperti apapun harus kita lewati, John. Berikut inilah perjuangan kami saat menuju ke cobaan Watu Gantung dengan jalur yang sungguh sangat menantang, John. Kalian bisa melihat sendiri dalam video. Jalurnya curam-curam, John. Mungkin ini tidak menjadi destinasi wisata karena memang medannya terlalu ekstrim. Jadi sepeda kok ini susah. Jalurnya medeni. Ini aku udah buka jalur dewe kok anjanya nih. Kalian bisa melihat sendiri seperti apa jalur yang harus kami lewati. Bahkan saya pun sempat terjatuh dan beberapa ranger pun luka-luka saat menuju ke cobaan Watu Gantung itu, John, karena jatuh. Memang jalurnya sungguh sangat menantang karena kita tidak tahu jalan utamanya, John. Bahkan untuk finish ke cobaan Watu Gantung, kita semua harus melewati derasnya air dengan bersepeda, alias membopong sepeda kita semua, John. Kalian bisa melihat sendiri dalam video, karena jalur yang kami lewati jalur yang salah, John. Demi keamanan kamera saya, John, jadi saya pun harus menyimpan kamera saya saat melalui jalur yang seperti Mas Jaka lalui, John. Jadi saya skip dulu untuk video perjalanan saya melalui jalur yang seperti dalam video. Melalui perjalanan yang cukup berat sekali, John, dan akhirnya kita sampai di cobaan Watu Gantung. Susah, masih alami. Nanti saya akan ke sana. Gimana perjalanannya? Oh, luar biasa. Tantangan. Tantangannya. Adventure. Adventure. Masih itu? Luar biasa. Luar biasa. Masuk. Salah. Mantap. Mantap. Penuh ya. Cobaan. Penuh cobaan ya. Penuh cobaan. Hancur. Loh. Loh. Kotor itu baik. Baik ya. Pesta duren ya. Pesta duren ya. Loh. Yo, kok kayak ya? Kok tadi? Batu pek. Mantap, hilang harga diri ini, hilang harga diri. Wek! Gilis aja ya. Wek! Wajur! Patah aja dah? Wajur! Kodoh! Nanggal gue pedot. Udah nanggal ya? Jalanan yang sangat luar biasa. Menempuh. Bleto. Bang! Jatuh bangun! Duren, bro, langsung matang dari pohon.
Setelah melalui perjalanan yang sungguh sangat menantang John, dan akhirnya kami pun sampai di lokasi yang kami tuju, yakni Coban Watu Gantung. Mungkin ini aja video dari saya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel John Dada TV John. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Karena di sana jalannya licin dan ini udah gerimis, jadi kita sampai di sini dulu ya. Perjalanannya cukup menantang. Buat kalian yang mau ke sini, perlu perlengkapan dan juga kesiapan kalian untuk datang ke sini. Tetap jangan lupa like, comment, dan subscribe channel John Dada TV demi perkembangan channel kami. Coban Watu Gantung finish. Dadah. Kata ojek. Kata ojek. Oleh-oleh seneng toh ya, dan sepedanya ledeh bisa dilihat. Merantau gitu.